Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan sebuah keluarga sebagai penadah motor curian. Petugas berhasil mengamankan 7 orang pelaku, yang 5 diantaranya merupakan satu keluarga. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus mengatakan, ketujuh tersangka adalah AW, MN, S, L, AR, AI, dan D. Ketujuh pelaku tersebut memiliki tugas dan perannya masing-masing. Barang bukti yang telah diamankan yaitu 7 buah rumah kunci sepeda motor, 7 plat nomor sepeda motor, 2 unit sepeda motor, rekaman video, dan alat-alat pembongkar bodi sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 481 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun kurungan penjara. Belum selesai. Ini satu keluarga. L ini adalah suaminya. Iya. Mana? Lagi Din? Ya, ini adalah suaminya. Yang kemudian AR siapa? Angkat tangan. Ini anaknya. Anaknya ini yang pergi menjemput hasil curian daripada M ini, yang pertama. Untuk diserahkan ke ibunya. Mereka punya peran masing-masing. Ya. Juga menyediakan alat-alat pemetik serta memodifikasi kendaraan itu. Dia modifikasi, jadi kendaraan habis curian dia modifikasi lagi untuk menyamarkan kendaraan tersebut supaya hilang bentuk seperti aslinya. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata. Langsung dia.